Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, inilah Mbah Hasrori, umur 96 tahun. Sampai detik ini, sampai hari ini, alhamdulillah tidak dikaruniai sakit sama sekali. Darah tinggi tidak ada, kolesterol tidak ada, gula tidak ada, asam lemak tidak ada. Ini resepnya. Resepnya apa, Mbah? Ini kalau Quran. Quran buat resepnya. Oh, ini resepnya. Resepnya Al-Quran. Jadi mengamalkan Al-Quran mulai dari Badur, bermaghrib, bersyukur. Selikur kali, tujuh kali tiga. Tujuh kali, ayat wau mbak? Ayat wau tujuh kali. Yang itu? Surat apa mbak? Tiga kali, kutub itu. Surat apa wau mbak? Terus rajin, rajin apa dok? Yang pertama sedekah. Beliau ini setiap Jumat 150 bungkus dibagi-bagi. Beliau tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap, tetapi sedekah tetap. Ini luar biasa sekali. Kita yang punya pekerjaan tetap harusnya malu, harusnya terinspirasi, harusnya termotivasi. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga dengan sedekah itu, beliau disehatkan Allah sampai umur 96 tahun. Dan di ekspresinya terlihat smile, full smile, full smile. Dan di sepedanya selalu ada musik. Jadi full smile, full musik. Lahir batin jubun jeru adem ini ya, luar biasa ini. Amin. Jadi bisa kita tiru beliau ini. Langkahnya masih tegap, masih enteng, masih lincah, masih cepat. Tidak nunuk-nunuk, umur 96 tahun. Matanya masih tajam, mulutnya masih bisa menggigit makanan yang keras. Pantang pun tidak ada, pantang makanan tidak ada. Semua bisa masuk, Allahu Akbar. Ini contoh ayat-ayat kaunia Allah yang menunjukkan kebesaran kuasa Allah yang ada di mbahnya. Lantaran beliau suka memberi, akhirnya beliau diberi oleh Allah rezeki yang luar biasa berupa kesehatan dan keimanan sampai umur 96 tahun. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.